Iya, 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 iya. Tapi kalau enggak bisa aku juga bisa nantangin kamu. Iya, 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 iya. Oke. Kita masuk ke sini jadi penengahmu. Ini udah makan. Sana juga makan. Kita di tengah-tengah nih. Biar kopong aja. Ini apa enggak ngundang kalau kayak gini Mas Aduh. Jadi kita pastikan sampai bawah itu Mas Aduh. Sampai bawah itu menyannya udah hidup, arangnya udah siap gitu loh. Lalu kenapa harus bawa SG? Enggak tahu apa yang mau dilakukan Mas Aduh ya. Dia enggak bawa Jumantoro dan Mas Joko juga kelihatan ketakutan banget tuh. Ini kenapa kayak gini harus dilakuin ya? Padahal aku udah pada takut, udah menghindari tempat ini sebenarnya. Penunggu sini yang kemarin neror kita, tak masukin sini. Gak ikut ikutan, gak mau. Udah tiga kali nanti kalau kelamaan kelamaan aku jadi mimisan, terus aku jadi. Ya udah nggak seterusin dia dah. Tapi kenapa nggak bisa dimasukin sini? Kalian nggak pada ikhlas. Tuh kan, ini nekat nih Mas Aduh. Dia kita mau dijadiin medianya. Mari kawan gerakkan tangan kaki. Marilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu, janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi, menarilah kawan hingga akhir nanti. No guys, si opening dulu. Oh yes, mari channel Garuda Sabar yang muda. Kita mau bikin sinematik. Sinematik guys. Jadi biasanya kita buat film terus BTS-nya Mas Joko ya. Tapi sekarang kita kebalikan, Mas Joko yang akan buat film dan GWSM yang akan jadi BTS-nya. Channel aku ya. Eh, mau kemana? Eh, Mas Joko mau li. Mas Joko mau kalian dengerin. Mas Joko mau buat sinematik. Kita yang jadi BTS sekarang. Ya, silakan. Silakan kalau mau berangkat silakan. Tapi aku harus mau ngasih pelajaran nih. Ngasih pelajaran apa? Woi, sini. Pelajaran apa sih? Betul. Tuh, jadi kalian kalau memang mau berangkat, oke, tidak apa-apa. Aku sendirian, aku kayaknya juga bisa. Enggak, woi, kenapa? Ya, cerita. Ini aku kalau lama-lama kayak gini makin greget. Serius nih. Oh. Sebentar, boy. Sebentar, boy. Kamu jangan. Please. Udah. Udah. Ya. Masih masuk emosinya tinggi. Udah. Ya apa? Cerita. Masih tinggi. Kamu jelasin dulu kenapa. Kita juga bingung. Diam, kamu itu diam. Sebentar. Udah. Boy. Mas Adi itu mau apa? Ini aku bisa kemeropo. Orang kita mau ini bikin sinematik kok malah bingung marah-marah enggak jelas. Mana pakai baju ini. Ya. Pokoknya kita harus kembali lagi ke tempat yang dulu. Hah? Ke tempat yang kemarin di kolam itu. Ditantangin itu. Iya, dia itu berulang lagi, Mas. Masa tadi malam? Udah, sebentar dengerin dulu. Masa tadi malam dia datang ke mimpi aku dan dia itu malah ngecek. Oh, karo-karo bolo-bolone. Wes ora apa-apa, Mek. Pancen kono nantangin ya aku. Maksudnya Mas Adus semalam didatengin di dalam mimpi. Iya. Sama yang dipenunggu di kolam. Yang ada di sana. Yang kemarin masuk ke Nemo. Iya, dia nantangin aku dan nantang itu seolah-olah ngecek Mas Yo beneran serius. Terus kita enggak usah diladenin kayak gitu. Tol, ambil SG. Kenapa? Cepat sawar gede tolong ambilin. Tolong. Bentar. Pakai SG sih. Udah ambilin aja. Masih ada mau bayar dendam kan? Iya. Kenapa enggak pakai Jumantoro sekalian? Mending pakai Jumantoro langsung lah. Kalau pakai Jumantoro pasti hebat tuh. Iya. Iya benar. Tapi bukan pakai Agani yang itu. Agani sip semua tuh. Gini tak jelasin. Nah, kalau bawa Jumantoro, dia kan udah kelihatan dugal kewarisan ya. Hmm. Nah, kalau kita bawa Jumantoro, nanti kita yang ada ndak jadi ngluruk. Terus kalau kita ke sana bawa Jumantoro, dia udah kabur. Soalnya energinya Jumantoro udah kelihatan banget udah dibaca dari. Ini kamu yakin mau ke sana? Yakin makanya ini perantara. SG bawa sini pokoknya nanti tak jelasin di sana. SG kita tuh mau bikin sinematik kok. Wah, ya udah, oke, enggak apa-apa, aku berangkat sendiri. Iya. Kalau enggak boleh aku juga bisa nantangin kamu. Iya. Oke. Kita masuk ke jadi penengahmu. Ya aku juga gini juga bisa. Apa kameramen aku juga berani? Iya, jangan gitu dah. Ini marah bener ini, guys. Udah Mas Jok, megang satu-satu. Buat apa nih? Ya kita mau keluruk. Ya bukan itu maksudnya. Joko nih, nanti pokoknya tak jelasin di sana. Oke, kalian kalau mau bantuin aku, kalau memang kalian teman aku, oke, kita selesaiin bareng-bareng. Berarti kita ke lokasi ini. Iya, kita kan ketuk pintu bareng-bareng. Kita selesaiin tutup pintu juga bareng-bareng. Oke, berarti kita juga masuk ini sinematik ya. Kita langsung ke sana. Oh, sinematik. Apaan kamu mau bikin sinematik? Seru ini di sama saya. Habis ini ya aku jadi BTS ya. Lah, mungkin. Habis selesai, oke. Pokoknya habis selesai mungkin enggak apa-apa. Tuh, udah.
aku coba dulu mobilnya. Alah, ya udahlah. Yuk kita siapin mobil yuk. Yuk kita siap-siap dulu. Aku juga mau bawa perlengkapan, guys. Let's go. Ini maksudnya Mas Odo apa sih? Nah, udah diam. Nanti tak terangin di sana. Kita bakar-bakar juga ini mau bakar menyan. Iya, jadi kita harus mau bakar ikan. Woi, ngawur aja. Menyan. Menyan. Jadi kita pastikan sampai bawah itu. Sampai bawah itu menyannya udah hidup, arangnya udah siap gitu loh. Lalu kenapa harus bawa SG? Ya nanti makannya tak jelasin di sana, banyak yang tanya mau enggak toh? Bukannya SG belum diisi? Ya memang. Ah, makanya kalau mau aku nakut yang di sini. Oh iya. Justru karena belum diisi masih polos itu. Aku makannya pilih ini. Kalian diisi ya, Mas Adu? Itu yang di sini jajat semua lo. Dijal tuh kamu. Mau. Iya, jajat. Tuh. Ini Mas Adu bulus-bulus sini ya. Ini bisa nyala enggak sih? Ini susah banget nih, guys. Bisa nyala ini sebenarnya. Kipas Mas Adu, kipas sambil kipas. Harus dikipasin. Kipasin. Wah, kipasnya pakai ini beneran nih. Iya nih, enggak mau ada yang bawa tadi. Kamu lo. Ah ngawur nih padahal masih ada isinya. Udah yuk kipasin. Mas Adu, tapi apa yang kamu lakukan ini apakah mungkin berhasil? Mudah-mudahan. Karena kan banyak, mengingat banyak dan kita tidak bawa cuman toro nih. Makanya aku bawa SG ke sini. Udah makanya nanti tak terangin di sana. Ya ampun nih orang banyak aku, tanya. Aku terus terang ini agak gak yakin sih. Kamu jangan putus aja Ki, kayak di depan kayak gitu. Itu udah nyampe. Aku kan nitik deh. Kita harusnya bawa pamungkas maksudnya. Ah udah namakane nanti tak di bawah tak jelasin. Bulus Mas Boy. Ini tuh kita lagi tiar tuh. Sampai kayak gini. Ini udah bau menyan nih. Iya, udah. Ini bawanya gimana panas ini? Oh, ya itu kan kamu bawa itu. Ya, ini taruh sini terus di bawah nanti ya kalau udah sampai bawah nanti baru tak kasih. Tapi jujur ya guys ya. Guys, ini aku kasih tahu ya. Ini sebenarnya makam loh di atas ini. Ini makam. Tunjukin masuk. Di sana juga makam. Tuh. Ini udah makam. Sana juga makam. Kita di tengah-tengah nih. Ya biar kobong aja. Ini apa enggak ngundang kalau kayak gini, Mas Adu? Tahu nih. Ini kita bakar-bakar kayak gini loh. Ayo. Memang benar ya, tempat ini diampit. Diampit itu di tengah-tengah. Oh. Di tengah-tengah makam. Jadi sana ada makam, sini ada makam. Tapi udah desa yang beda ya? Iya, heeh. Ayo, ayo, Boy. Wah, untung kali ini bawa SD. Iya. Panas enggak tuh, Boy? Orang itu udah, ayo. Orang. Kirain apa aku juga kaget, guys. Ya udah kita ke lokasi aja yuk. Tuh, guys, kita benar-benar di lokasi kemarin nih. Dan itu asapnya udah membumbung tinggi nih. Ini padahal kalau kayak gini bisa mengundang yang sekitar bisa pada datang. Bahaya Pak Mas Bro. Gak tau. Ini bahaya nih. Boy taruh sini Boy, taruh sini Boy. Aku taruh sini ya Mas Bro. Ya. Tuh guys, kita udah di samping kolamnya persis nih. Udah ditaruh. Dan ini kemenyannya itu aromanya udah sampai mana-mana. Aku lupa. Hah? Apa so? Gak bawa pancing. Ah. Emang apa? Ini banyak ikannya tuh. Ini ikan kecil-kecil tuh, lihat tuh. Ini ikan keramat, boleh pancing. Oh, gak boleh pancing ini. Gak bawa bunga, gak apa-apa. Apa-apa. Aku jadi berhenti kayak gini ya. Mas Joko, ini asapnya ini loh Mas Joko. Ini kan sama aja udah manggil. Tuh. Orang kita yang kemarin aja udah pada gelagapan, udah pada takut dulu, guys. Nih. Hah? Menyanyi udah gak masukin. Ini bener-bener. Tuh. Wah tambah kemutuk. Ini gak main-main nih Mas Adu nih kayaknya nih. Dia serius banget guys. Nah, Boy kamu dari sini Boy. Ya. Kamu dari sini. Mana? Dari sini. Tuh guys. Ini enggak tahu apa yang mau dilakukan Mas Adu ya. Dia enggak bawa cuman Toro dan Mas Joko juga kelihatan ketakutan banget tuh. Duh, ini kenapa kayak gini harus dilakuin ya? Padahal aku udah pada takut dan menghindari tempat ini sebenarnya. Enggak. Pokoknya dia enggak ada yang alami. Udah kalian diam sebentar ya. Biasanya anginnya langsung gede guys habis ini, guys. Mas Joko kalau ke sini lagi gimana, Mas Joko? Aku juga bingung nih, aku juga takut. Mas Adu juga enggak cerita dia mau ngapain. Tiba-tiba ngejak kita ke sini. Bawa SG lagi. Tuh. Kok dimasukin situ, Mas? Apanya? Dimasukin situ itu. Kamu lo. Waduh, Mas Adu. Jangan sembarangan masukin, Mas Adu. Itu enggak bisa tuh, enggak bisa tuh. Enggak bisa gimana? Mati itu depannya. Masuk atau lagi masuk? Itu dulu ini masuknya gimana lu? Dada ini masukin dulu lagi. Tambahin. Ini tambahin dulu lagi. Ini maksudnya apa sih ini? Mas Joko kamu gak diceritain sama Mas Adu? Dah gua mau coba lagi. Waduh guys. Dia belum kapok kayaknya nih.
Wah. Ini kalau mau dimasukin di sini kurang ajar nih. Beneran nih? Iya. Kayaknya iya toh, Mas Jo. Mas Joko, ayo tolongin. Ini mau gimana, Mas? Tolongin gimana? Aku enggak tahu, cerita dong. Yang penubus ini, yang kemarin error kita, tak masukin sini. Enggak ikut ikutan. Enggak ikut ikutan. Enggak mau ah. Nih. Enggak mau ikut. Udah. Baiknya jangan, Tur. Bahaya banget sih Mas Adoni. Bawa sini, ke bawah sini ya. Tak coba sekali lagi. Mas Joko, bawa. Mas Joko, kalau itu jahat di mana? Nah, udah aku. Udah, taruh sini dulu. Taruh sini. Sabar kenal ini jadi jahat lo. Iya, besok kalau aku pensel lagi gimana? Aku juga enggak mau nih kalau ini terjadi. Nanti aku rasain di rumah. Malah dibawa ke rumah gimana? Wah, enggak. Nanti malah ngacau di base camp lo. Iya. Satu kali lagi. Cerita. Satu kali lagi aku mau coba. Penghuni di sini yang neror kita selama ini, kita masukin sawer geni. Nah nanti kita bawa pulang, kita belenggu, terus kita bawa pulang. Kenapa dibawa pulang? Bahaya. Ya. Kan tadi kan aku sudah cerita, kalau bawa Jumantoro, itu pasti penghuni sini pada kabur. Nah makanya penghuni di sini yang tak bawa ke sana, biar nanti dihadepin sama Jumantoro gitu. Oh yaudah. Oke. Aku ngerti sekarang guys. Ini media buat bawa dia, maksudnya bawa pulang. Kayak gitu. Okay. Cuma perantara doang? Iya, nanti biar dihadapin sama Jumantoro maksudnya. Makanya kalian bantuin aku. Ah, ngawur. Tuh, yang bisa tuh. Belum masuk. Berani kok gini. Tuh, kayak gini. Agak mendung-mendung. Bisa enggak tapi ya, kenapa Mas Ado susah? Tadi dua kali dicoba enggak berhasil. Iya, tapi biasanya langsung masuk loh, Mas. Iya, biasanya langsung masuk. Tuh. Mental lo Mas Jo. Iya enggak jadi terus kayaknya. Mana? Tuh keberan. Kenapa? Kenapa enggak bisa aku udah nyoba 3 kali lo. Beneran kalau kayak gini terus aku bisa pingsan. Ya udah enggak usah aja lah. Kalian sebenarnya pada ikhlas enggak tuh? Pada mau bantu enggak tuh? Iya, kita bantu. Kenapa ini masuk? Ya enggak tahu. Tadi kan udah tak jelasin. Ini tak kasih media tak taruh sini. Iya, kita udah tahu. Kalian udah pada mudeng kan, kampret beneran. Terus gimana nih? Ya aku udah 3 kali, nanti kalau kelamaan aku jadi mimisan, terus aku jadi semua. Ya udah enggak usah terusin dia dah. Tapi kenapa enggak bisa dimasukin sini? Kalian enggak pada ikhlas. Aku ikhlas. Ikhlas. Oh, maksudnya penunggu sini enggak bisa dimasukin ke barungan SG? Iya, heeh. Oh. Aneh ya, harusnya bisa. Aja, ya, gini aja. Please kalian pada fokus, berdiri enggak apa-apa. Berdiri enggak apa-apa ya. Aku pengen media yang lain. Wah aku enggak, maksudnya udah Nemo kamu anteng, Mas Joko anteng. Maksudnya Mas media apa ini? Maksudnya media lain gimana? Ya kalau SG enggak bisa, kenapa kamu? Nah, itu. Wah, ini kabur aja lah mendingan lah. Ya udah gini aja. Eh, kalian pada kumpul sini kabar beneran. Makanya. Ya gimana, eh? Enggak bisa ya udah kita pulang aja. Pulang aja, Mas. Takut tidur lah, aku juga takut kalau kayak gini. Ya, boy. Wah, yakin yang gini. Enggak mau. Ya, kameramen aja. Enggak. Yakin aja. Aku enggak masuk. Ya, kalau ini aku enggak. Enggak bisa. Jadi kita pulang sekarang. Enggak bisa. Kamu enggak mau. Tuh kan. Ini nekat nih Mas Ado. Dia kita mau dijadiin medianya. Mau. Aku belum fokus. Ya udah Mas. Kita pulang aja yuk Mas. Pulang aja lah. Yuk kita pulang aja yuk. Pulang aja yuk. Udah bawa pulang. Udah bawa pulang. Enggak usah ngikutin Mas Ado lama-lama bisa gila. Udah bawa pulang ah kayak gini ya. Udah. Enggak. Enggak mau. Sana bawa. Masuk. Enggak mau. Masuk. Yakinnya bayar. Udah, ayo kabur aja guys. Pulang. Kecil Mas Ado. Enggak. Udahlah. Udah kalian bubar aja, aku mau. Jangan kayak gitu. Mas Ado. Sini. Kamu kalau kayak gitu membahayakan orang lain. Kalian itu membantu dengan tidak ikhlas. Ini kan buat kita bersama. Itu kalau mediasi bahaya. Ini loh. Lah mau gimana lagi? Kita bawa SG jelas enggak bisa. Nah, aku penasaran Mas Jo, kenapa enggak bisa masuk? Harusnya bisa ya, itu kan barengan. Apa Mas Ado ini lagi kayaknya? Apa ini masih terlalu kecil ya? Enggak ngaruh sih, orang kita topeng yang kecil aja bisa. Ini kan masih topeng polos, makanya aku bawa ini. Nanti kalau udah, apa? Kodami masuk sini, bagus. Pakai Jumantoro gitu Mas Jo, tujuannya. Mungkin SG? Ya tujuannya bagus sih. Itu enggak ngaruh. Jadi sosoknya itu
dibawa ke sini. Tapi aku enggak akan sampai di sini aja tugas pembelasanku. Mas Joko, kalau kamu memang teman aku, yuk kita ke sana lagi aja yuk. Udah. Eh, aku takut nanti malam ini kan menjelang malam Jumat. Nah, dia datang lagi. Apaan nih orang tua anu? Apa dia apa sih ini? Tul. Itu taruh apa dulu ini apa dulu? Tali pocong lagi nih. Kamu aneh-aneh kamu. Tapi kan tali kamu yang ngasih ya. Tapi kalau tali pocong harusnya mah mudah tuh kalau dimasukin. Tapi ini siapa yang masukin kayak gini? Kayaknya tuh bukan deh, Dul. Mah tolo tuh. Bukan kamu, Dul. Bukan. Kayaknya enggak tahu ini. Dia bengong. Coba ambil dong. Isinya apa? Apa? Tak Dul mainannya kayak gini sih. Apaan itu? Masuk aja. Oke, alah. Kenapa? Tolak bawah. Wow. Oh, pantesan aja enggak bisa diisi kamu itu. Kamu itu kalau memang enggak boleh dipinjemi ngomong. Kenapa harus taruh kayak gini? Kemarin kan ini keisi itu toh. Perempuan. Terus siapa? Kalau bukan Tul. Lah, siapa? Kalian ngaku lah. Jangan-jangan Mas Yoko sendiri. Enggak, ya aku enggak. Ini tolak belak untuk apa sebenarnya? Tolak biar dia enggak bisa diisi kalau. Ini biar enggak bisa diisi gitu. Siapa yang ngasih? Tapi yang bisa kayak gini cuma Mbah Kung nih. Baru kelihatan ini rasanya gitu loh. Please dimarahin Mbah Kung cepat. Jangan dimarahin kabur. Mungkin maksudnya gini. Kita enggak bisa nuduh. Enggak, tapi yang bisa kayak gini Mbah Kung. Tapi tujuannya Mbah Kung apa? Biar Dul enggak kesurupan kali ke pas pentas. Kok masih bisa tahu ngomong kayak gitu? Hai, dulu aku pernah tahu dikasih kayak gini. Ini tuh raja namanya. Ini udah tolak. Sebelumnya ini kan udah kemasukan roh jahat kan? Yang mana? Itu kita ngisi di situ. Kalau memang Mbah Kung. Iya, tapi sekarang ini disegel. Mbah Kung dimarahin dong. Ya enggak usah dimarahin. Kalau mau ke sana bawa cuman terus kalian kalau mau luruk. Ini kan udah dicopot. Kamu mau ke sana? Sana. Kita kalian tega aku mimisan terus pingsan di sana. Biarin. Sana. Gini. Ini udah enggak ada. Karena ini ada tolak balaknya. Biar kamu enggak kenapa-napa ini tolak balak. Nah, sini. Nah, sana. Sana. Udah. Tapi kepalanya udah ada. Udah, duset. Biar ke sana lagi ayo. Sana. Kita kan satu tim. Iya, kalau mau iya. Kita satu tim. Tapi kalau ngisi-ngisi kayak gitu udah sendiri aja. Nah. Oke. Kalau memang kayak gitu oke enggak apa-apa. Aku juga bisa narik dari sini. Yuk kita pulang aja lah. Oke guys, kayaknya segitu dulu video kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. Dadah.